Kita akan lanjutkan ke set yang kedua kali ini, tim Kenaman dari 54 Project berada di sebelah barat lapangan dan tim Kenaman dari Jatisari berada di sebelah timur lapangan. Saudara AA Unus kali ini mundur ke belakang, ancang-ancang akan lakukan set kali ini. Unus lakukan jump set, terus datangnya ada gobe terima, baik sekali. Bali memulai serangan kriket, baik sekali nampaknya kemesan dari saudara Kretom kali ini, menambah poin pertama kali ini untuk Jatisari 1-0. Mundur ke belakang Purkon kali ini akan lakukan sub, lakukan sudah ada kekan terima Ali, contek saja. Nampaknya contekan yang sangat baik dari saudara Ali kali ini tidak bisa diselamatkan oleh anak-anak dari Jatisari. Poin kembali kali ini untuk Project, masih Project berhasil pula kali ini. Siapa di sana nampaknya saudara Dias timang-timang sekelip bundar akan lakukan sub, lakukan sudah tinggi datangnya, ada Purkon terima, membangun serangan kali ini, contek saja Gobet, baik sekali contekan dari saudara Gobet kali ini, tambah poin untuk Jatisari menjadi 2-1. Mundur ke belakang kali ini dari saudara Galih lakukan sub, ada Project membangun serangan kali ini, Kraken contek saja ke depan, ada Galih selamatkan, umpan ke saudara Bintang kali ini, Gobet contek saja ke depan, ada Ali contek lagi, masih bisa selamatkan, dicontek lagi ke Tom, baik sekali contekan dari saudara Kretom nampaknya melihat bidang yang kosong hingga menambah poin kembali untuk Jatisari. Masih dari Jatisari, Galih lakukan setinggi datangnya, ada siapa di sana, Ali membangun serangan kali, Keken lagi-lagi nampaknya saudara Keken kali ini menunjukkan spike kerasnya hingga pindah poin kali ini untuk Project menjadi 2-3. Mundur ke belakang saudara Ali sang pembagi bola kali ini lakukan siapa, ada siapa di sana, Galih membangun serangan Bintang, baik sekali nampaknya pemain muda dari saudara Bintang dari Jatisari kali ini pindah poin untuk Jatisari menjadi 4-2. Saudara Kretom kali ini mundur ke belakang, kali ini timang-timang sekulit bundar lakukan sudah, ada siapa di sana penerima, membangun serangan kali ini, kegagalan malah dilakukan oleh anak-anak dari Project kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Jatisari. Masih saudara Kretom kali ini dari Jatisari kuasai bola, timang-timang sekulit bundar kali ini saudara Kretom, ancang-ancang lakukan sub, lakukan sudah keras datangnya, ada Unus terima kali ini membangun serangan di cemas di maksud saya saudara Erul nampaknya pemain baru kali ini melakukan spike kerasnya hingga pindah poin kali ini untuk Project menjadi 3-5. Saudara Keken mundur ke belakang kali ini, ancang-ancang akan lakukan jump set, Keken keras datangnya, ada siapa di sana terima, Galih membangun serangan di cemas Awi, baik sekali nampaknya cemesan dari saudara Awi kali ini, pindah poin untuk Jatisari. Masih saudara Bintang dari Jatisari mundur ke belakang lakukan set, lakukan sudah, ada siapa di sana membangun serangan, umpankan Ali di cemas Awi. Baik sekali nampaknya spek keras yang ditunjukkan oleh saudara Unus kali ini, pindah poin kali ini untuk Project menjadi 4-6. Mundur ke belakang kali ini siapa di sana kan nampaknya lakukan sepliki, ada siapa membangun serangan di contek Awi, masih bisa tapi gagal nampaknya kali ini serangan dari anak-anak Jatisari hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project. Masih dari Project kuasai bola kali ini, Luki akan lakukan set, lakukan sudah tinggi datangnya, terlalu melebar nampaknya set yang dilakukan oleh saudara Luki kali ini, pindah poin kali ini untuk Jatisari. Saudara Gobe dari Jatisari timang-timang sekulit bundar kali ini, jump set dilakukan, terlalu melebar nampaknya jump set dari saudara Gobe kali ini hingga pindah poin kembali kali ini untuk Project. Saudara Erol kali ini timang-timang sekulit bundar, jump set dilakukan keras datangnya, ada siapa Galih membangun serangan, cotek saja, masih bisa selamatkan, cotek lagi ini umpankan di cemas Awi, masih bisa selamatkan, umpankan saudara Erol kali ini, tidak masuk nampaknya cemasan dari saudara Unus kali ini hingga pindah poin kali ini untuk Jatisari menjadi 8-6. Saudara Ali mundur ke belakang, jump set dilakukan keras datangnya, ada siapa Ali membangun serangan, Dias, baik sekali nampaknya sampaikan dari saudara Dias, nah melihat bidang yang kosong, pindah poin kali ini untuk Project.
Ada siapa kali ini? Jatisari memang selalu umpankan cemen saudara Ketom. Baik sekali nampaknya cemesan dari saudara Ketom kali ini. Hingga pundak poin kali ini untuk Jatisari menjadi 9-7. Saudara Purkon mundur ke belakang. Lakukan set. Lakukan sudah. Ada siapa di sana? Membangun serangan kali ini. Cemas. Oh! Nampaknya smash kick yang tidak terbaca oleh anak-anak dari Jatisari kali ini. Hingga menambah poin kali ini untuk project menjadi 8-9. Saudara Dias kali ini mundur ke belakang, ancang-ancang akan lakukan set, lakukan sudah. Ada siapa Ketum terima membangun serangan kali ini, dicemas gobe dari belakang. Oh, nampaknya dibendung saja cemesan dari saudara gobe kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project. Dari Project siapa di sana mundur ke belakang, saudara Dias nampaknya timang-timang si kulit bundar kali ini. Saudara Dias lakukan sudah. Ada siapa di sana terima membangun serangan bintang, masih bisa selamatkan. Oh, contek. Baik sekali nampaknya contekan dari saudara Galih melihat bidang yang kosong hingga pindah poin kembali untuk Jatisari. Kembali ke lapangan kali ini saudara Kali lakukan set. Ada siapa di sana membangun serangan kali ini, umpan kandi cemas saudara Keken. Lagi-lagi nampaknya cemasan dari saudara Keken kali ini tidak bisa dibendung hingga menambah poin kembali kali ini untuk Kocek. Pindah poin kali ini untuk Jatisari menjadi 11-10. Kurang. Ah, gara-gara nama ketabrak. Si bintang itu hama. Pindah poin kali ini untuk Project menjadi 11 sama. Mundur ke belakang kali ini. Siapa di sana timang-timang si grup bundar dari Project akan lakukan set. Lakukan jump set kali ini, Keken keras datangnya. Ada siapa di sana, Galih membangun serangan di cemas Gobek. Baik sekali nampaknya cemasan dari saudara Gobek kali ini, pindah poin untuk Jatisari. Saudara Bintang dari Jatisari kali ini akan lakukan set. Timang-timang sekulit bundar lakukan sudah. Ada siapa di sana membangun serangan di contek. Baik sekali nampaknya contekan dari saudara Luki kali ini, pindah poin untuk Project menjadi 12 sama. Saling mengejar angka nampaknya di set yang kedua kali ini. Masih kuasai bola, saudara Luki akan lakukan set dari Project, lakukan sudah. Ada siapa di sana, Galih. Baik sekali nampaknya smash quick yang ditunjukkan oleh saudara Purkon kali ini, pindah poin untuk Jatisari menjadi 13-12. Mundur ke belakang kali ini dari Jatisari, ancang-ancang akan lakukan set, lakukan sudah. Oh, terlalu lemah nampaknya set dari anak-anak Jatisari kali ini, pindah poin kali ini untuk Project menjadi 13 sama. Mundur ke belakang kali ini dari Project lakukan jump set saudara Ero. Oh, terlalu melebar nampaknya jump set dari saudara Ero kali ini, pindah poin untuk Jatisari menjadi 14-13. Masih Jatisari mundur ke belakang lakukan jump set keras datangnya. Ada siapa di sana, dicontek saja dia ke depan, masih bisa selamatkan Ketom tapi gagal penyelamatan bola dari saudara Ketom kali ini hingga pindah poin kembali kali ini untuk Project menjadi 14 sama. Saudara Unus mundur ke belakang lakukan jump set kali ini, lemah sekali datangnya. Ada siapa di sana membangun serangan di cemas Ketom. Keras nampaknya cemasan dari saudara Ketom kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Jatisari 15-14. Saudara Purkon kali ini dari Jatisari akan lakukan set, lakukan sudah, tinggi datangnya. Ada Unus terima membangun serangan kali ini, Keke. Lagi-lagi nampaknya smesan dari saudara Keken tidak bisa dibendung hingga menambah poin untuk Project menjadi 15 sama. Kita kembali ke lapangan. Iya baik nampaknya kali ini di set yang kedua menuntun anak-anak Jatisari 16-15. Aris, kau bantu ninja kalian cicing baik. Singa nih. Itu macam apa ya? Hari yang baik. Hari yang. Hari yang betul.
Setelah pertandingan ini agar segera mempersiapkan diri, yaitu tim kenaman dari Hariang Cipali berhadapan dengan Pantasi. Jadi untuk kedua tim agar segera mempersiapkan diri. Baik, kita kembali ke lapangan. Nampaknya kali ini Project tertinggal 1 poin 16-17. Masih saudara Ali kali ini dari Project kuasa bola, lakukan sudah. Ada siapa di sana membangun serangan Jatisari? Pantas saja nih cemas golpet. Masih bisa dibendung, nampaknya ada siapa bintang lagi-lagi. Ada siapa di sana umpankan. Ada Keken contek saja ke depan. Membangun serangan kali ini Ali. Dicemas Keken. Masih bisa selamatkan. Umpankan saja kali ini Ali dari belakang. Baik sekali nampaknya. Cemasan back attack dari saudara Ali kali ini. Hingga pindah poin kali ini untuk Jatisari menjadi 18-16. Saudara Ketong nampaknya dari Jatisari kali ini kuasai bola. Timang-timang si kulit bundar kali ini. Ketong akan lakukan siap, lakukan sudah. Ada siapa di sana terima Ali membangun serangan kali ini. Eru terlalu terlalu melebar nampaknya cemasan dari saudara Eru kali ini. Menambah poin kembali kali ini untuk Jatisari. Masih Jatisari lakukan siap. Ada Unus terima membangun serangan kali ini. Keken lagi-lagi nampaknya cemasan dari saudara Keken sudah tidak bisa dibendung lagi. Hingga pindah poin kali ini untuk Project menjadi 17-19. Mundur ke belakang kali ini dari Project. Lakukan jump set Keken. Lakukan sudah keras datangnya. Ada Ali Perima. Baik sekali nampaknya. Pelanggaran dilakukan oleh saudara Erol kali ini. Hingga pindah poin kembali untuk Jatisari menjadi 20-17. Mundur ke belakang kali ini dari Jatisari bintang lakukan set. Ada siapa di sana membangun serangan kali ini? Erol. Masih bisa selamatkan. Ada Galuh membangun serangan kali ini. Gobed. Masuk nampaknya cemasan dari saudara Gobed kali ini. Hingga menambah poin kembali kali ini untuk Jatisari menjadi 21-17. Mundur ke belakang kali ini dari Jatisari. Siapa di sana akan lakukan siap, lakukan sudah. Ada membangun serangan kali ini Ali. Dicemas Unus, masih bisa diselamatkan. Ada siapa di sana contek bias ke depan. Pelanggaran kembali dilakukan oleh anak-anak dari Project. Hingga menambah poin kembali kali ini untuk Jatisari. Masih dari Jatisari kuasa bola, lakukan siap sudah. Ada siapa di sana umpankan. Dicemas Keken. Keras lagi-lagi nampaknya cemasan dari saudara Keken kali ini. Tidak bisa dibendung hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project menjadi 22-18. Mundur ke belakang kali ini Lucky dari Project lakukan siapa. Ada siapa kali membangun serangan. Dicontek Alwi ke depan. Ada siapa di sana umpankan lagi. Dicemas lagi Keken. Lagi-lagi nampaknya cemasan dari saudara Keken kali ini. Membotol penteng pertahanan dari Jatisari. Menambah poin kembali untuk Project menjadi 19-22. Lutu kembali lakukan set. Tinggi datangnya. Ada bintang terima kali ini. Galih membangun serangan. Purkon. Baik sekali nampaknya contekan dari saudara Purkon kali ini. Pindah poin kali ini untuk Jatisari menjadi 23-19. Saudara Gobert kali ini dari Jatisari. Timang-timang sekulit bundar akan lakukan jump set. Nampaknya saudara Gobert lakukan sudah. Terlalu melebar nampaknya jump set dari saudara Gobert kali ini. Pindah poin kembali untuk Project menjadi 20-23. Saudara Erwo mundur ke belakang. Lakukan jump set. Lakukan sudah. Terlalu melebar nampaknya jump set dari saudara Erwo kali ini. Hakim Boris sebelah kiri. Masuk, nampaknya hakim garis saudara Resman menyatakan masuk. Hingga menambah poin kali ini untuk Project menjadi 21-23. Dari saudara Eru kali ini Project akan lakukan jump set, lakukan sudah. Ada siapa gobet terima, umpankan saja. Dicemas Ayu terima. Nampaknya bolanya dibiarkan saja oleh anak-anak dari Project kali ini. Hingga menambah poin untuk Jatisari menjadi 24-21. Mundur ke belakang dari Jatisari kali ini lakukan jump set. Nampaknya terlalu lemah jump set dari saudara Ayu kali ini. Tindak poin untuk Project menjadi 22-24. Mundur ke belakang saudara Unus lakukan jump set kali ini lakukan sudah. Ada siapa di sana membangun serangan. Contek saja kali ke belakang. Ada contekan. Gagal. Nampaknya contekan dari saudara Keken kali ini. Hingga di set yang
Kedua ini dimenangkan oleh anak-anak Jatisari dengan keunggulan 25-22. Itu artinya kita akan lanjutkan ke set yang ketiga. Penentuan siapakah yang akan lolos ke babak empat besar. Akankah anak-anak Bebek atau anak-anak dari Jatisari? Kasken. Baik, kita kembali ke lapangan kali ini. Dari proyek kuasa bola nampaknya saudara Unus timang-timang sebelum bundar kali ini Unus. Lakukan cancer keras datangnya ada siapa di sana. Umpankan contek Turkon. Baik sekali nampaknya contekan dari saudara Turkon kali ini. Hingga menambah poin pertama untuk Jatisari menjadi 1-0. Dari Jatisari siapa di sana mundur ke belakang saudara Turkon nampaknya ancang-ancang lakukan siap lakukan sudah ada Ariel terima membangun serangan lagi tekan pas bisa selamatkan kali ini nampaknya umpankan saja dicemas Gobet tidak masuk cemasan dari saudara Gobet pindah poin kali ini untuk proyek menjadi 1-1. Mundur ke belakang, saudara Dias dari proyek kali ini timang-timang segelit bundar akan lakukan set. Lakukan sudah, ada siapa di sana terima, membangun serangan kali, Bintang. Baik sekali nampaknya, contekan dari saudara Bintang kali ini. Pindah poin kembali kali ini untuk Jatisari menjadi 2-1. Mundur ke belakang Jatisari lakukan kepada Unus terima Alim membangun serangan cantik saja Keken masih bisa selamatkan umpankan saudara Bintang kali ini di cantik Gobek masih bisa selamatkan ada siapa baik sekali nampaknya perebutan bola yang sangat baik dimenangkan oleh saudara Keken kali ini hingga menambah poin kembali untuk proyek menjadi 2-1. Saudara Ali mundur ke belakang lakukan set lakukan sudah ada siapa di sana kali ini membangun serangan Jatisari dicemas Keten tidak masuk nampaknya cemasan dari saudara Keten kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk proyek proyek mundur ke belakang kali ini saudara Ali akan lakukan set lakukan sudah kali ini ke Jatisari melakukan serangan dicemas saja Gobet terlalu melebar tapi nampaknya cemasan saudara Gobet kali ini mengenai tangan dari anak-anak proyek hingga tindak poin kali ini untuk Jatisari menjadi 3-1. Saudara Keton kali ini mundur ke belakang ancang-ancang akan lakukan set tumang-tumang sekulit bundar kali ini Keton lakukan sudah ada siapa Ali membangun serangan kali ini Bikri keras-keras nampaknya cemesan dari si anak terbang saudara Bikri kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk proyek menjadi 4-3. Mundur ke belakang saudara Keken kali ini ancang-ancang lakukan jump set keras datangnya ada Turkon terima kali membangun serangan kali ini kali kembali nampaknya dibalas oleh saudara Awi smash keras ditunjukkan kali ini oleh saudara Awi menambah poin kembali untuk Jatisari menjadi 4-1. Saling mengejar angka nampaknya di set yang ketiga ini. Kita kembali ke lapangan masih kuasai bola Bintang lakukan siapa ada siapa di sana membangun serangan Ali dicemas Unus oh masih bisa diselamatkan ada siapa di sana umpankan kembali ada Bikri lagi-lagi nampaknya cemasan dari saudara Bikri kali ini menambah pundi-pundi poin untuk proyek hingga menambah poin kali ini untuk proyek menjadi 5-4. Mundur ke belakang kali ini saudara Eru timang-timang segelit bundar akan lakukan jump set lakukan sudah ada siapa di sana Awi terima membangun cerahan Awi lagi-lagi nampaknya smash keras ditunjukkan oleh saudara Awi kali ini hingga pindah poin kembali kali ini untuk Jatisari menjadi 5-1. Saudara Gobet mundur ke belakang lakukan siap lakukan sudah ada Eru terima membangun cerahan Awi bendung saja nampaknya smash quick yang dilakukan oleh saudara Dias kali ini hingga menambah poin kembali untuk Jatisari menjadi 6-5. Mundur ke belakang kali ini saudara Gobet lakukan set ada siapa terlalu melebar nampaknya set dari saudara Gobet kali ini hingga proyek kali ini menyamakan kedudukan kembali menjadi 6-1. Mundur ke belakang kali ini saudara Bikri akan lakukan set lakukan sudah ada siapa di sana terima membangun serangan kali ini Jatisari dicetak gagal lagi nampaknya serangan dari anak-anak Jatisari kali ini hingga menambah poin kembali untuk proyek kali ini menjadi 7-6. Mundur ke belakang kali ini saudara Bikri timang-timang sekulit bundar ancang-ancang akan lakukan set Bikri lakukan sudah ada Keton terima membangun serangan kali ini awet
tidak bisa dibendung kembali nampaknya cemasan dari saudara Ali kali ini. Tinggal pindah poin kembali untuk jatuh sari menjadi 7-1. Mundur ke belakang kali ini saudara Ali, timbang sedikit bundar dari Jatisari, lakukan jump shot, sudah ada siapa di sana, terima Ali membangun serangan, cemaskan dari depan, masih bisa diselamatkan, ada siapa di sana, dicoba saudara ketemu, ada siapa di sana, kembali Ali membangun serangan, baik sekali nampaknya, sangat beres semesan dari saudara Umus kali ini hingga menambah poin untuk project menjadi 8-7. Kali ini dari Project masih saudara Unus kuasai bola, timang sekulit bundar, lakukan jump shot keras, datangnya ada siapa di sana, Gali umpankan, dicontek saja ke depan, ada siapa selamatkan, umpankan lagi, ada Keken contek, baik sekali nampaknya contekan dari saudara Keken kali ini hingga menambah poin kembali untuk Jatisari menjadi 9-7. Masih dari Project kali ini kuasai bola, Unus lakukan cancet keras, datangnya ada siapa di sana, umpankan saudara Ketong kali ini, gol dari belakang, masih bisa selamatkan, umpankan Ali, contek Dias, baik sekali nampaknya contekan dari saudara Dias kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project menjadi 10-7. Baik, kita kembali ke lapangan, nampaknya masih di set yang ketiga, kali ini anak-anak Project unggul. Masih saudara Unus kuasai bola, nampaknya timang-timang sekulit bundar. Jump shot keras kembali akan dilakukan nampaknya oleh saudara Unus, ada siapa di sana. Nampaknya kembali saudara Keken melakukan smash keras hingga menambah poin kembali kali ini untuk bola-bola Project menjadi 11-7. Masih saudara Unus kali ini mundur ke belakang, timang-timang sekulit bundar kali ini akan lakukan jump shot kembali keras, tapi terlalu melebar nampaknya jump shot dari saudara Unus kali ini hingga pindah poin kali ini untuk Jatisari 8-11. Saudara Purkom dari Jatisari kali ini akan lakukan siapa, lakukan sudah ada siapa di sana, dicontek saja Keken, lagi-lagi nampaknya contekan dari saudara Keken ini sangat baik hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project menjadi 12-8. Kali ini mundur ke belakang, dia lakukan serangan, ada Ali terima membangun serangan bintang, baik sekali nampaknya smash kick dari saudara bintang kali ini hingga pindah poin kembali kali ini untuk Jatisari. Masih Jatisari lakukan serangan, ada siapa di sana membangun serangan kali ini, Keken, lagi-lagi spike crash ditunjukkan oleh saudara Keken kali ini hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project menjadi 13-19. Mundur ke belakang kali ini saudara Ali akan lakukan siapa, lakukan sudah ada siapa di sana kali ini membangun serangan kali Gopet, baik sekali nampaknya kemasan dari saudara Gopet kali ini hingga pindah poin kembali kali ini untuk Jatisari menjadi 10-13. Mundur ke belakang lakukan siapa, ketemu ada siapa di sana membangun serangan kali ini Eru, nampaknya sangat baik kecantikan dari saudara Eru kali ini melihat bidang yang kosong hingga menambah poin kembali kali ini untuk Project menjadi 14-10. Mundur ke belakang dari Project akan lakukan jump shot, Eru lakukan sudah, oh maksud saya sekali, baik sekali nampaknya curian bola dari anak-anak Project kali ini hingga di set yang ketiga ini dimenangkan oleh anak-anak dari Project dengan keunggulan 15-10.